Hello Earth, welcome back with me and the E30, and we are the Earth. Okay guys, jadi kita dapat 1 and 2 and 3 and 4. 4 project sekaligus dalam waktu berdekatan, beda 2 hari 3 hari lah ya. Jadi ini semua mau full restorasi dan kita nanti bikinin suatu alat lagi khusus biar kolong bisa kecet. Gila, pokoknya full kita cat semua karena ini full semuanya. Mesin turun, contohnya kayak gini. Bakal kita turunin nanti mesinnya. Kosong abis, bye. Nah, ini kita... Gue mau jelasin ini, berhubung kemarin Estilo udah sama Alvin. Gue mau jelasin tentang si E30 ya. Ini jadi dapet E30 yang tahun 89. Jadi peralihan antara M10 sama M40. Bedanya adalah kalau E89 itu, bumpernya masih bumper besi guys. Jadi bukannya ini USDM atau gimana, tapi... Karena emang di 89... Dia peralihan, jadi lampu belakang udah gede kayak M40. Tapi ininya nih masih punya M10. Tapi mesinnya udah M40, bisa dilihat. Jadi dia udah nggak karburator lagi guys, bisa dilihat ya. Nah, berhubung ini jaga sembung, maksudnya jadi PR-nya banyak banget nih. Jadi ini ownernya baru punya 3 hari, langsung dikirim ke sini dari Bandung guys. Jadi ownernya ini orang Bandung, dia punya SLK juga, punya F30 juga, punya segala macam. Dan pilot projectnya dia pengen restorasi itu pakai 30. Nantinya dia mau mainin mobil tua lagi, sebelumnya main Vespa ya. Tapi untuk mobil tua pertamanya dia main di E30. Jadi ini beli iseng-iseng di OLX nyari-nyari gitu, terus ketemu open harga, ditawar dikasih, dia nggak enak jadi dibeli. Jadi intinya ini beli nggak enakan. Oke, okay, terus projectnya apa aja? Pertama ini full mau dikerok. Terus ini mesin nggak bakal ada lagi kalian lihat di mobil ini, karena mesinnya bakal kita swap abis, hilang semua. Dan mesinnya juga udah parah ya guys, bisa dilihat. Ini tabung reservoir radiatornya udah pakai punya Jepang. Tabung sininya juga udah punya Jepang nih, padahal beli aja radiator, kenapa sih? Terus ini udah pernah di restore ya. Ini masih 4 jari, yang sana 4,5, jadi kita geser dikit yang sana. Terus mesin bisa dilihat masih lurus ya. Sebenarnya mobil terawat tadinya, cuman memang ada PR lah. Terus mungkin sini sempit ya, kita lihat ke kiri ke bodinya. Untuk bodi sebenarnya masih lurus semua, karat-karat ngumpet semua. Jadi gua harus bongkar habis. Terus ini yang gua bilang tadi, lampu belakangnya ini dia udah punya M40 ya. Kalau M10 dia lebih kecil. Ini udah M40 tapi bumpernya masih punya M10. Bagasi udah nggak jeblak, gue nggak tahu kenapa nih, nggak jeblak sih. Oke, bagasi juga masih clean banget, bisa kalian lihat ya, ini lengkap. Karpet-karpet lengkap, terus ya ini bisa lihat karatnya belum parah, walaupun ada lah ya, sedikit-dikit mah wajar. Terus ini nanti gue mau aki di sini, kita lihat toolkit. Toolkitnya kosong. Oke, terus plat nomor gue suka, nggak penting. Terus antena masih ada, tapi udah rusak ya, bisa dilihat nih antena. Harusnya nggak bisa diginiin. Iya, memang sudah rusak. Antenanya cuma segini guys, harusnya dia panjang sampai sini. Dan itu kalau radio nyala, dia baru nyala. Antena kita harus nyari. Terus, nih paling gampang bedain lagi 89 sama 91 di sini. Di kampret, dia udah pasang nih. Nah ini kalau ini adanya di 91 doang harusnya nih. Nih, si tempat sun visor ini ya. Kalau 89 belum ada, cuman ini udah dipasangin nih, hebat. Terus audio udah macam-macam audio-audio custom-custom gak jelas gitu. Terus shift knob udah momo. Steer masih bawaan standar ya. Door trim masih bagus, tapi ini udah retrim ya sayangnya ya. Dan gak worry, jok juga udah retrim. Dan yang pasti paling parah kita bakal lihat nanti itu di deck bagian bawah. Itu kacau banget pasti, karena menurut gua lihat dari bagasi karatnya udah banyak, apalagi di bawah kan. Nanti kita lihat deh, paling gampang lagi gini, paling gampang ngecek E30
kalian lihat sininya. Nah, kalau ini udah bolong guys, di bawah aki asli kalian, kalau akinya udah pindah ke belakang berarti ini udah kosong ya. Ini kalau udah karat, kelar dek bawah lu, itu pasti udah ada karat juga karena air masuk dari situ dan ngabisin juga dek bawah. Jadi goodbye. Tapi ini mobil lengkap ya, cover lampu masih ada. Ya ini udah di lem-lem sih, cuman nggak ada ini doang nih cover. Terus katanya kemarin udah di servis, mesinnya habis 6 juta, terus mesinnya dibuang nanti. Jadi sayang sih, cuman overall mobilnya bahannya good. Menurut gua good. Jadi nggak terlalu parah, barangnya lengkap. Cuman karet-karet kaca juga nih udah di akalin ya, dibagusin dengan cat. Cuman overall masih kepake. Kita beli lagi aja pak ya. Soalnya ini bahannya bagus, bahannya bagus. Nah, terus untuk next-nya, pertama ini bakal kita ganti warnanya guys. Warnanya bakal berubah. Warnanya kita bakal ganti jadi gak warna hitam lagi. Ini hitam ya. Hitam apa abu ya? Hitam. Hitamnya soalnya kusam. Gak kayak jet black gue. Gue bisa belagu hitam sekarang. Terus mesin bakal ganti. Kaki-kaki full ganti semua. Karena kalau kalian ganti mesin, swap engine E30 pakai, let's say pakai yang 6 silinder, Rexteer tuh harus ganti pakai E36. Karena apa? Karena Rexteer E30 kurang kuat menempuh beban-beban berat dari mesin itu. Jadi dan ini ada ide gila sih sebenarnya. Mesinnya nanti kita refill, tapi salah satu mesin gila lah buat E30. Jadi nanti tungguin aja ya. Ini mesinnya bakal gila banget. Terus kita baru bisa laporan karat setelah dibongkar sih. Ini kan baru datang. Jadi kita pengenalan project baru aja di mobil ini. Jadi kita udah ada E30 lagi buat di project. Dan yang pasti kita nggak bakal kehabisan konten buat kalian karena kontennya gila, nambah banyak banget guys. 1, 2, 3, and 4. Sekarang bayangin aja misalnya ini kru mesinnya udah kelar, dikerok konten lagi. Terus ini, pokoknya banyak banget. Tenang aja, jadi kalian nggak bakal bosen-bosen dan mobilnya nggak bakal itu-itu aja guys. Oke, balik lagi ke interior. Ini karpet semua udah kita siapin bahannya, dari owner udah siapin bahan. Kalau kita lihat plafon sih, plafon ini gue udah nggak standar nih kayaknya nih. Plafon udah nggak standar, tapi ini yang gue suka. E30 tirai kaca nih masih lengkap, masih ada. Ini kaca filmnya hitam ya, mungkin hari ini dari dalam aja. Ini ISO-nya kurang itu, nanti kita tunjukin dari B-roll aja gitu. Terus yang gue suka lagi di mobil ini lengkapnya apalagi karet-karet trimming, ini list ya, penjepit karpet juga masih kenceng, penjepit karpet. Terus ini nggak ada nih, sayang banget. Cuman sekalian kalau di E30 89, setau gue ini lurus ya, rata doang. Nah nanti kita pasangin yang ada tweeter yang 91 tuh, tweeternya merek Nokia guys, jadi dia lebih rapi aja di situ. Jadi nggak ada tweeter di dashboard gitu, gua kurang suka sih kalau di mobil klasik ya, apalagi ya. Terus buat kalian lagi, E30 lampunya soketnya mana sih bang, kok begini doang. Nah jadi lucu banget, dilepas tuh ini udah langsung bohlam kecopot. Kenapa? Soketnya tuh nempel di sini. Nah ini soket yang kabelnya ke sini. Nah soket itu dijepit pakai ini. Jadi kalian kalau lampu E30 nya mati, jangan langsung wah bohlam gua habis nih, cek dulu. Nah ini dipasang, dikencengin guys, dikencengin. Kalau misalnya mati, dikencengin aja. Ini kalau udah kenceng gini biasanya nyala, penyakitnya itu doang. Biasanya kurang kenceng aja tuh dia mati soalnya. Itu terus lagi ya, ini dempul sih, kedengeran gak sih? Ini tebal banget, ini dempul. Ini apa lagi nih? Ini dempul. Dempul. Ini enggak. Ini kaleng. Ini dempul lagi nih. Nah, jadi kalau dempul parah, parah banget, gua ada contohnya. Kayak gini. Kalian bisa lihat, guys. Kalau dempulnya parah, bisa sampai kayak gini. Gila, ini 2 mili kali. Jadi hati-hati, kelihatan ya, semua yang kelihatan mulus, dalamannya belum tentu mulus. Jadi kalian punya mobil tuh harus cantik keluar dalam. Jadi gimana caranya lihat mobil cantik keluar dalam? Abisin aja ya, kita trondolin abis, kita krok abis. Dari situ kalian bakal puas banget punya mobil kalian. Karena rasanya mobil punya yang cat, nggak ada cat lagi di bawahnya, itu tuh udah
best feeling ever deh, karena tetap beda ya, dari glossing-nya beda, dari top body-nya beda, karena semuanya nggak ada yang ketutup, semuanya tuh body shape-nya bakal lebih bagus dan tipis jadinya, diketok tuh ya kayak mobil baru deh gitu. Jadi buat kalian yang mau restorasi, jangan nanggung-nanggung, ikutin aja nanti ya 30 ini restorasinya gimana, kalian gue bakal jabarin abis-abisan nih ya 30 mau diapain aja. Oke, jadi mungkin dari topik begini dulu, jangan lupa juga kita punya 7 Instagram link-nya ada di sini. Kalau yang mau kepo-kepo restorasi kayak gini, ada di Earth Premium. Terus jangan lupa juga 50k subscriber, kita bakal hancurin Civic FD gue. Jadi, buat yang kepo-kepo, pokoknya pertama di Indo, apa di dunia, gue belum melihat. Oke, jadi mungkin dari topik begini dulu. Thank you for watching, and see you in the next video. Thank you guys, dah.